Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya di sore ini? Tentunya selalu pada sehat ya. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore ini ceritanya di sini hujan, teman-teman. Dari tadi pagi hujan terus. Waduh, gimana beli jajan di mana? Hujan. Jadi halaman rumahku ya seperti lautan api. Aduh, lautan api. Nah, kabut. Itu di atas sana ada hutan pinus. Ini hutane orang, hutane orang. Apa-apa. Nah, di sini ada apa? Dek. Nadine. Dinda. Ada Dinda dan Nadine. Aduh, itu dia. Lah. Gak. Ya. Apa, Dek? Bangun tidur. Mandi. Mandi alis mainan. Ya. Halo, teman-teman. Masare. Nyedak-nyedak ada Mama Rupa lo. Goreng tempe. Di sore ini ceritanya aku mau menggoreng tempe gabus ya, teman-teman ya. Tempe gabus yang aku kasih laru sama tepung tela alias gaplek. Ayo kita ke dalam ya. Hujan airnya menggenang. Nah, di sini maaf berantakan banget teman-teman dapurku. Duh, kucingnya anu bobok cantik. Nah, alatnya ini ya, alatnya seperti ini. Ini namanya alunya. Maaf itu tadi belum aku beresin ke sana, tapi udah aku cuci, nunggu kering dahulu tadi soalnya dindanya ya agak rawan. Nah, ini dia kelas gebeng alias ketela. Nah, ini lo ya, kita tumbuk biar pengko rata kayak ilo nakal-nakal. Ini ditumbuk ya pakai ini. Ini namanya seperti ini ya, teman-teman ya. Cara menghaluskan ketela alias menumbuk ketela ya. Lilihan lo ya. Apa siapa tuh? Nabi ya. Kenteng gitu. Kuning kaya dek. Banyak kalang kelidi kaya lo. Ada yang? Fisco. Kemon. Pite wengku tak sate patu teh. Heh. Seram bae to. Jangan pite gabus tenang. Ngajak kesro. Apa lara matu pilih di sate? Iya nih.
Den. Iya tuh panas tuh Den. Nah ini sekarang kita tindingi alias kita interi ya teman-teman ya. Kita tindingi, ini aku mau mengambil tanpa, ini namanya tanpa ya teman-teman ya. Tanpa, kita kasih tanpa dahulu seperti ini. Lalu kita goyang pinggul. Ini ya. Nah ini sudah tinggal ambil. Terus kita pintingi. Jadi deh, ini udah lembut loh ya. Sudah lembut seperti ini. Sekarang kita tinggal bikin bumbunya. Heh? Ya kan? Tempe gabusnya itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Aku kasih lihat sebelum aku bikin bumbunya. Tempe gabus itu apa toh? Tempe gabus itu adalah tempe yang terbuat dari elang toro. Jadi tempenya itu hitam-hitam ya. Cek sebentar. Aduh, pelet sama daun. Nah, jadi ini seperti ini. Dibuntel pakai daun, dibungkus pakai daun seperti ini ya. Ada daun jati, daun pisang. Wah, seperti ini. Gede banget. Mantul pokoknya. Yo. Piye iki? Nah. Besar kan? Seperti ini, besar sekali. Nah, ini namanya tempe gabus ya teman-teman, kan hitam ya, hitam. Nah seperti itu, hitam kelihatan kan, itu lam-lamnya hitam-hitam itu. Sebenarnya ini 1.000 ya. Nah kalau tempe ini nggak asing lagi, yaitu tempe yang terbuat dari jele. Nah ini kan putih banget. Bungkusnya ya biasa, ada daun pisang, ada daun awar-awar, daun jati juga ada. Ini ya, daun jati, daun pisang, daun awar-awar. Nah ini ada kertas juga, soalnya kurang. Kalau pakai kertas ini biasanya itu kurang apa ya, kurang daun. Jadi kertas pun bisa dipakai loh. Nah sekarang kita mau bikin bumbunya. Ini bumbunya teman-teman ya. Nanti. Ini ada penyedap rasa alias micin, garam, bawang putih, sama ketumbar aja. Sekarang aku haluskan ya.
aku nggak bisa. Maaf, dapurku seperti ini. Ini jelek kok, aku tapi ya nggak berbola. Air juga. Sekarang kita pindah ke tap ini ya. Apa, Dok? Eh. Sudah kamu buka ini tak? Heh? Sudah. Lah kapan aku mula? Lah, itu kan ada ngurut tuh. Hmm, marah dia. Heh? Dari kamu lo? Berangkat. Nengku ada kok, ada kok anu sama ada goreng tu. Kau cek yang depan apa anu? Cek yang depan lebu. Eh? Lebu apa lebu ni? Seperti ini kita pindah. Terus cantik. Kau tangguh mana? Sekarang kita kasih tepungnya tadi. Biar campur kak yang besar ini tadi kita rapin di tepungnya. Kasih tepung terigu kuning lagi. Halo. 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 Mana tepung terigu kuning? Halo juga. Ini juga. Kasih tepung beras biar tambah menjos begados. Ini sudah mencarup alias mencampur antara tepung tadi, tepung beras sama tepung ketela yang aku tepuk tadi. Sekarang waktunya kita iris-iris si tempe. Ini si gabus tadi yang panjang ya. Gede dong. Kalau tempe ini tempe kota seperti ini gepeng. Kalau ini ke tempe deso. Nah, kalau tempe deso yang tempe biasa dia panjang, cuma tidak terlalu besar soalnya mahal si dele. Delenya mahal. Mungkin 900 atau berapa ya. Seperti ini dowo rite agak terlalu besar, tapi enggak kota gepeng pendek. Nah, perbedaannya ya kota sama ini desa. Ini gepeng, ini ya dowo-dowo. Ini tempe gabus sama tempe apa? Ini nambahin ini tempe gabus ya. Oh, tempe gabus enggak, ternyata tempe gabusnya tiga. Seperti ini. Aduh, 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 bungkusnya nggak mau lepas. Nah, ini tempe gabus juga. Coba aku lihat, maksudku aku iris kan hitam ya, hitam kelam. Nah, seperti ini ya, soalnya ini terbuat dari elam toro. Mantul mantul PTN-nya lah tando. Agak pendek-pendek yang aku mengirisi soalnya dua dua. Kalau tempe yang ini kan putih ya, itu hitam. Putih seperti ini. Kalau terbuat dari gulai. Nah, perbedaannya ya, tempe belam sama tempe anu apa? Ini kedelai beda sangat jauh. Hitam putih bertemu lah.
Nyanyi Raja Wong Gambir. Lah nyaman kan buat titik aja di Indo. Nyaman. Aku siapkan dulu minyaknya, aku nyalakan kompornya sambil mengiris-iris si ini. Potong jadi dua aja biar enggak terlalu dawa. Yang gabus. Angel nungklang-nungklang dawa. Sedengan ae. Nah, ini aku potong-potong. Aku iris-iris, aku cincang, tapi enggak aku cincang ya. Kayak sumuk juga rasa nih koyong ini. Padahal hujan kok sumuk. Ada apa ya dengan dunia ini? Rasanya sumuk seperti ini. Teman-temanku, tempe gabusnya sudah aku potong-potong, sudah aku cincang. Sekarang kita lumuri lumpur lapindonya. Enak kan? Ya sing dawan delojor sa Amerika Serikat nah. Turun tak anu, Dek. Potong kepake anu. Nah. Soale angel dawa lho. Angel. Adek mama padha. Kok jadi lama apa ya? Aku itu ada anak-anak lagi nyotam bocah. Dek, ah? Keluar dia maam jajan sama Nadin. Bapak yang cuma mana ya? Bapak harus yang ke sore bareng Mbak Ayu mungkin. Kita tes sudah mendidih apa belum? Oh sudah ternyata. Sekarang kita masukkan seperti ini. Ini sudah lumuran. Nah tadi hitam kan, jadi putih soalnya dilumuri ini tepung beras, sama tepung gaplek. Menggoreng tempe gabus. Gabus apa? Gabus. Tempe gabus. Kita mengklam. Nah, kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Semuanya ya. Dulang, tak dulang. Wow. Seperti itu sih. Senajan tak ireng tapi mantap melegendos, endos, gendos, landos. Iya lah aku nilai isi panas soalnya ya. Nah sebetulnya teman-teman ya, mantel.
sekian teman-temanku semuanya. Apabila ada kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dedek, dadah, Dek. Dadah. Dadah. Dadah Nadine. Dadah Dinda.